Assalamualaikum Kang Cep, Kang Ardan. Masya Allah, kita jumpa lagi di Bonsai Panoramik Soekarno Hatta. Wow. Iya. Bagaimana, sehat semuanya? Kang Cep, Mas Ardan, ya. Ini apa nih yang di depan Kang Cep? Ini apa nih Kang Cep? Oh, ini baju ini cemara Sargenti ori. Oke. Okay. Original. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta tanaman bonsai dan tanaman hias. Alhamdulillah, siang ini kita berada di Soekarno Hatta Panoramik Bonsai bersama Kang Cep, ya, dan Mas Ardan. Ini coba kita lihat ini, ya. Kang Cep, ini bonsai apa nih? Ini Sargenti jarum, Pak. Sargenti jarum. Original nih. Original. Ya. Ini mau apa kan nih, Kang Cep nih? Ini kan, Pak, dulu kan masih bahan, kan ini kan dulunya nggak main kawat, Pak. Nggak main kawat. Ini cutting. Cutting. Ya, maksudnya kan ada dua kategori apa juga, Pak, ya. Ya, ada yang kawat, ada yang di cutting juga. Ada yang di kawat, ya. Kalau misalkan kita terbatas kawat, kita di cutting kayak gini, Pak. Kayak gini, ini. Ya, gini contohnya. Ini kan cuttingan ini. Ya. Potongan nggak banyak sentuhan kawat. Alamiahnya ini bentuk informal, ya. Alamiah informal, Pak. Informal, iya. Alamiah, ya. Kita bikin berimbun aja, bikin nggak ada aja kayak ini. Informal, ya, ini informal. Iya, informal. Ya. Bagus sekali, ya. Jadi ini ya. Nanti kan dibuat indah, ya. Iya, buat indah, Pak. Kan dapat juga kayak gini, Pak. Ini mentahan dulu gini, Kak. Ini mentahan. Ini kayak dulu ini mentahan gini, Pak. Mentahan, ya? Iya, kita potong tangan, bikin tangan-tangannya juga. Awalnya juga dia agi kayak gitu, Pak. Jadi nanti Kang Cep ini memilah. Memilah, ya, Pak. Memilah batang dan dahan ranting mana yang mau dipakai. Iya, ya. Seperti itu, ya. Iya. Nah, ini berapa tahun? Ini bisa nyampe 4 tahun, 5 tahun, Pak. 5 tahun? Iya. Informal ini, ya? Iya, informal. Informal, ya. Lihat. Jadi ini nanti Kang Cep ini akan merenovasi, ya, program ya. Artinya dahan ranting mana yang mau dipakai sehingga bentuknya akan lebih kelihatan indah, ya, iya. Proporsionalnya, ya, iya. Ini informal, ya, iya, mentah. Ini bisa juga setting, bisa saja, ya, bisa juga, Pak. Pokoknya iya bisa juga. Kalau Sargenti ini pertumbuhannya memang agak lambat untuk batang besar, iya, ya. Iya. Beda dengan yang kandal. Cemara duri, sinensis, itu jauh beda, ya. Iya. Kalau sinensis dan duri, dia batangnya akan cepat besar. Iya, Pak. Ya. Sargenti ini pun bisa diemulasi. Bisa, Pak. Diemulasi dengan cemara duri juga. Cemara duri, ya. Ya, dengan sinensis juga bisa. Buah juga bisa. Oke, kita lanjutkan, ya, apa yang akan dikerjakan oleh Kang Cep. Sebelumnya kita lihat bentuk-bentuk Sargenti yang lainnya. Kita lihat, ya, pemirsa, ke lokasi yang lain nih. Kang Cep ini sedang merenovis, ya. Oke, ini ada Sargenti lain lagi, ya. Ini bentuknya informal, ya. Nah, ini cemara-cemara Sargenti ini akan dipelihara, di cutting dahan dan rantingnya oleh Kang Cep. Itu apa nih? Ini okulasi, Pak Haji. Okulasi apa? Jarum, atau ini jarum. Okulasi dengan batang duri. Duri. Nah, ini okulasi nih. Ya. Ini Sargenti, ya, yang dahannya, batang utamanya adalah cemara duri. Duri. Kemudian mana lagi contohnya? Ini. Ardan. Simpaku. Itu simpaku. Ya, ini simpaku. Simpaku, ya. Ya, ini simpaku. Cantik, ya.
Ini batangnya duri. Oke, ini sama simpaku juga. Ya. Ngomong-ngomong gimana nih Pak Ardan nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana para penggemar-penggemar pecinta bonsai banyak yang mampir juga? Alhamdulillah banyak yang bersilaturahmi juga. Ya. Main terus sharing. Ya. Tukar ilmu lah begitu pasti. Kira-kira harga berapa nih yang di foto ini nih, yang di video ini nih? Ini bisa di 1,75 juta di Surabaya. 1,75 juta nego ya? Ya. Ketiga-tiganya ya? Ya. 1,75 nego para pemirsa ya. Kalau sargenting ori sendiri berapa nih Pak Ardan? Ini bisa di angka 1,5. 1,5. 1,5 nego. Ya. Nego. Ya. Kita kembali lagi ke Kang Cep. Gimana Kang Cep, ada yang mau diceritakan nih, sampaikan nih. Oh iya, ini Pak, terutama buat penggemar cemara, sinensis atau sargenti semua gitu. Kesalahan banyaknya dari cemara itu kan, kesalahannya banyaknya dari pemotongan Pak, pemotongan dari daun. Pemotongan ya. Ranting ya? Iya, kalau diusahakan kalau ini, cemara itu jangan dipotong sembarangan Pak. Kalau mau motong cemara, jadi ambil aja yang tinggi-tingginya gini gitu. Yang tinggi-tingginya gini, kita potongnya jangan dihabisin semua gitu. Gimana caranya? Kita colok aja dari bawah nih. Oh, dari ambil satu batang, ya. Satu ranting, batang aja, satu ranting. Batang. Kita ambil dari bawahnya, kita diratain aja. Jadi kayak begini gini Pak. Jadi jangan di jadi gitu. Diambil satu ranting. Ya, gini kayak gini tuh. Di ini ambil, potong dari bawahnya aja. Ya. Nah, jadi kayak gini Pak. Itu pemirsa, itu tips dari Kang Cep ya. Ini fungsinya biar daunnya itu enggak ngeduri. Enggak berduri. Kedua daunnya itu ini enggak hitam-hitam, enggak kuning-kuning. Oh, jadi ya. Hasil potongannya ya. Dari ranting itu tidak akan menguning. Iya, kalau dipotong sembarangan dia akan menguning daunnya Pak. Akan menguning. Iya. Katanya kalau enggak menguning dia ngeduri. Ya pemirsa, bukannya saya menggurui juga, ini cuma pengalaman saya gitu. Itu tips pengalaman dari Kang Cep sendiri gitu Pak. Selain hal tadi pemotongan ranting, apalagi nih tipsnya dari Kang Cep? Ya kalau ini punya bahan seperti sargenti itu diusahain medianya jangan terlalu gede Pak. Medianya jangan terlalu kalau besar. Kalau besar. Sakit itu kan akarnya cepat ke pinggir, cepat ke bawah gitu. Batasnya lama, kalau dia medianya nggak terlalu gede, dia pasti cepat besarnya gitu. Iya, takutnya kalau medianya terlalu besar, potnya terlalu besar, dia busuk ya, takutnya seperti itu ya. Busuk juga, akarnya juga banyak ke akar Pak. Banyak ke akar, ya. Pertumbuhannya. Pertumbuhan ke atasnya kurang. Jadi diharapkan media potnya jangan terlalu besar untuk sargenti gitu ya Pak Cep ya. Hal yang lain juga kayak kalau misalkan ini sargenti misalkan dari kecil segini udah mulai di ini Pak, udah mulai di wearing, kurang sebatang lidi lah, lidi kecil itu udah kalau udah nanam harus ini dari wearing ya. Didasari dari awal. Kalau sudah gede susah Pak. Iya, siap. Dasarinya gitu. Ini Pak Cep ini merapikan ya, ranting-rantingnya ya supaya struktur anatominya antara batang, dahan, ranting dan anak rantingnya terlihat jelas ya. Kita buang yang enggak kepakainya Pak. Oke. Jadi itulah tips-tips yang diberikan oleh Kang Cep bercerita tentang sargenti. Nanti kita lihat apa nih hasilnya ya.
tampak seperti apa anatomi daripada Sargenti di depan kita ini. Demikian pemirsa, kita tunggu hasilnya seperti apa. Kembali ke Kang Cep nih. Kang Cep nih mau mempercantik ya, memperindah dari Semara Sargenti jarum. Ya, jarum ya, Sargenti jarum yang bahan ya. Nih ini potong nih bagian ini. Nah potong dah, itu akan lebih tampak kelihatan. Setelah dipotong dia tampak ya, kelihatan. Iya. Kang Cep sudah mulai memotong dahan ranting dan rantingnya ya, Kang Cep ya. Iya. Sesuai tips-tips tadi ya. Iya. Kang Cep, kalau boleh tahu ini Kang Cep kan potong-potong-potong ini apa nih dalam pemikiran Kang Cep, imajinasinya nih? Imajinasinya apa ini? Iya, seperti coba. Bikin slanting ke depannya, Pak. Ke depannya ya, bikin slanting ya. Karena terlalu tinggi over, kalau nggak dibuang kita kaku, Pak. Kaku. Ya, jadi diperpendek dulu aja gitu. Perpendek. Sama ini non kawat, Pak. Iya. Tapi kan kalau untuk memotong itu juga kan apa imajinasinya, apa tuh dari contoh lah ini nih. Nah ini mungkin ini tadi terlalu rimbun gitu ya. Iya. Pancep potong gitu kan ya, potong biar ini terpendek, biar gak terlalu kepanjangan tangan-tangannya, Pak, ini. Biar ntar kita pendekin aja, biar ntar ini keluar lagi, Pak. Biar jadi jarak dimensi tangannya tuh gak terlalu jauh, Pak. Jauh sama batangnya juga gitu. Jadi penyusian batang dan dahannya sudah cukup lumayan ya? Cukup lumayan, Pak. Tebalnya ya? Iya, sudah cukup segini dimensi. Iya. Ya. Oke. Ya, pemirsa, sudah tampak terlihat anatomi ya dari bahan Semara Sargenti tersebut. Setelah Kang Cep potong, cutting dahan ranting dan rantingnya. Kan rata-rata kita, Kang Cep, takut mati itu Kang Cep ya. Ya. Rata-rata bagi kami pemula. Tapi insya Allah aman, terutama dilihat apa ya, sisi amannya. Ya, teknik amannya kalau misalkan mau potong itu, diusahin yang ini ada, Pak. Ada sisa tunas ranting. Iya. Ya. Diusahin harus ada gitu. Harus ada ya. Iya. Diusahin harus ada. Jadi ini biar tadi yang kepake ini aja. Tumbuh ya. Iya. Jadi pemirsa, ini sisa-sisa ranting ini ya, Kang Cep ya, itu akan menunjang untuk pertumbuhan ranting-ranting berikutnya gitu ya, Kang Cep ya. Iya. Tentu dengan ketentuan media tanamnya, iya. Masih bagus ya? Iya, masih bagus. Masih bagus ya, Kang Cep ya. Masih bagus ya. Kalau boleh tahu campuran media tanamannya yang bagus apa nih? Media kalau saya sendiri ini pakai sekam putih aja boleh, pupuk kandang, ya. Campur sama humus sedikit, humus ya. Ya. Kalau juga kalau bagus juga pakai kambakan juga, gue boleh campur aja. Pasir Malang terutama itu kan medianya harus poros, Pak. Kalau bagus saya. Iya. Media-media organik pupuknya yang lain apa, seperti ya seperti gromor ya, sama aja. Gromor, vitamin yang lain sama ya itu kalau saya banyak kan pakai gromor, Pak. Gromor ya? Iya, pakai gromor. Kalau tiap orang beda juga. Iya. Ya, fungisidanya ada antrakol ya? Iya, fungisidanya antrakol, desis juga bisa, Pak. Desis bisa. Desis ya bisa juga. Iya. Oke, biasanya sebagai antrakol biasanya kita, Pak. Iya. Jadi para pemirsa jangan perlu khawatir, bonsai ini akan mati ya dengan potong-potong ini. Nah, ini tips-tips yang sudah diberikan oleh Kang Cep. Ini manis nih nanti pertumbuhan berikutnya ya, Kang Cep ya. Iya. Makasih Kang Cep. Ya. Oke, pemirsa, inilah ya. Jadi bahan tadi potong dahan dan rantingnya. Jadi
menurut Kang Cep tadi tip-tip sudah sampaikan. Nah ini masih ada sisa-sisa ranting-rantingnya ya, dahan-dahan rantingnya. Nah ini nanti pertumbuhannya dia akan kopel ya, tumbuh kopel. Nah ini juga nih, digarap ya. Ini kan awal mulanya pada runcing-runcing ini tumbuh ya. Ini sudah saya ini Kang Cep rapikan sedikit-sedikit ada nanti ya. Jadi nanti kopel tumbuhnya mahkota-mahkota ini. Kan jadi nanti ini tumbuh nih mahkota-mahkota ya, tumbuh mahkota-mahkotanya seperti ini ya. Sudah selesai ya. Para pemirsa pecinta tanaman bonsai dan tanaman hias, kita ini siang hari di sini ya, tapi tampak hijau-hijau ini semua ya. Ini meskipun terik panas matahari jam setengah satu siang, kita masih merasa sejuk melihat hijaunya tanaman bonsai kami ya, mantap ya. Oke, baik para pemirsa kita, tanaman bonsai dan tanaman hias, jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya untuk sama-sama sharing ya, agar tips-tips yang diberikan oleh Kang Cep. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.